Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Hunaifi, selaku Sekretaris Desa Pesawahan yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Desa Pesawahan adalah desa yang terbentuk dari tiga pedukuhan, yakni yang pertama Dusun Pesawahan yang terdiri dari 5 RT, yang kedua Dusun Bendungan juga terdiri dari 5 RT, yang ketiga Dusun Kedung Bulus yang juga terdiri dari 5 RT. Adapun visi dan misi pemerintahan desa, yakni visinya optimalisasi sumber daya alam serta meningkatkan sumber daya manusia dalam membangun masyarakat yang bermanfaat. Adapun untuk mencapai visi tersebut, maka salah satu misinya adalah membangun sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi yang ada di Desa Pesawahan yang saat ini sedang berkembang dan bisa menunjang ekonomi masyarakat, yakni bahwasannya di Desa Pesawahan mayoritas warganya adalah petani dan juga pedagang. Kedepannya kami akan berkolaborasi dengan BUMDes Desa Pesawahan yang nantinya akan membuat pasar desa yang menurut kami nantinya akan sangat besar kemungkinannya berkontribusi terhadap pendapatan perekonomian warga desa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya program Kotaku merupakan upaya strategis Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh. Harapan kami ke depan tentang program Kotaku adalah mengingat perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa Pesawahan bersama masyarakat yang sudah begitu matang, maka harapan kami ataupun kami berharap besar dana dari program Kotaku di Desa Pesawahan bisa segera terrealisasi ataupun cair agar label desa kumuh untuk desa kami segera bisa teratasi. Akhirnya atas nama Kepala Desa Pesawahan, saya Sekretaris Desa Pesawahan Muhammad Hunaifi mengucapkan beribu terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mensosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di
Desa Pesawahan. Terima kasih, Desa Pesawahan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LKM Koordinator Desa Pesawahan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. LKM adalah lembaga kesejahteraan masyarakat yang lahir dari program BNBM. LKM terbentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai saat ini. Peran serta LKM dalam pembangunan desa turut membantu merencanakan pembangunan desa melalui program pemerintahan desa. Harapan LKM untuk program kotaku ke depan, program ini terus berlanjut dan diterima oleh masyarakat desa dan dari pemerintahan pusat atau mengambil kebijaksanaan pemerintahan dalam BDI kepada desa kami. Demikian dari LKM Mekar Abadi Pesawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.